di depan saya ada tim dari media juga. Mbak Adel ya? Iya, siap. Dengan siapa, Mbak? Dengan orang berapa? Bertiga ya? Oh iya. Ikut juga ya? Oh iya. Memeriahkan, Bang. Oke. Sip. Mantap. Jadi Mbak telepon. Sekarang kita sedang berada di lokasi kolam renang pemandian Cai Kehirupan. Saya akan memperlihatkan daripada fasilitas apa-apa yang ada di lokasi Cai Kehirupan. Ini adalah gazebo. Terlihat di depan ada 3 gazebo. Di depan ada 2 kolam renang. Sepertinya kolam renang anak-anak. Ada juga waterboomnya. Di depan juga terlihat anak-anak sedang bersukaria, bergembira, berenang di kolam renang di lokasi Cai Kehirupan. Saya akan tanya juga berapa mereka bayar berenang di sini. Bagi saudara yang mempunyai anak-anak kecil yang ingin berenang, menikmati kolam renang di Cai Kehirupan, bisa hadir setiap hari, apalagi di waktu hari Minggu. Di depan ini adalah perosotannya. Ada 3 gazebo, ada 3 kolam dan juga perosotan. Juga di sana ada toilet untuk berbilas apabila setelah mandi. Wisata Cai Kehirupan ini tepatnya berada di pinggir jalan di Panpura Laksana. Lebih kurang 1,5 hektar. Lokasi tempat pemandian. Juga ada untuk karaoke di sana. Juga untuk kita istirahat setelah mandi ada gazebonya.